Ditani. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi hada qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Al muhtaram wal muqarram, rabbi arwahna wa sayyidina al habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Saggab, mata'anna Allah bituli hayatih, didoakan beliau panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan kita yang hadir semuanya insyaAllah dapat syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Akhina al-mahbub Habib Mustafa bin Ja'far as-Saggab, Habib Ahmad bin Agil Haddad, orang tua kita al-Habib Husain, al-Habib Hasan al-Haddad, Ustaz Mahidin, Ustaz Yasin, semuanya yang hadir pada malam hari ini menjadi tamunya Allah, tamunya Nabi Muhammad, tamunya para habaib, khususnya sahibu hadrah wal maqam Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan niat hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niat-niat kita yang duniawiyah digampangin sama Allah. Niat-niat kita yang ukhrawiyah Allah ta'ala ampunin dosa-dosa kita. Bisa ketemu Nabi Muhammad, bisa bermimpi Rasulullah. Nanti misalnya kalau meninggalnya dalam keadaan husnul, dan kita yang hadir semuanya niat punya insyaallah tahun ini belum bisa haji, tahun depan bisa berangkat haji. Tahun ini belum bisa berangkat haji, ya mudah-mudahan kita bisa berkurban. Betul? Bisa enggak berkurban? Kalau bisa berkurban sapi, silahkan kurban sapi. Betul? Kalau belum bisa, silahkan kurban kambing, ya. Betul? Kalau belum bisa juga, silahkan Anda kurban perasaan Anda. Ya, intinya kita harus memasang niat dari sekarang. Innamal a'malu binniat. Yang penting niat aja dulu. Kalau tadi kita dengerin haji luar biasa, Al-Hajju Arafah. Orang berangkat haji, semua dosa-dosanya diampuni nama Allah Ta'ala. Kalau sudah wukuf di Arafah itu seorang yang haji, diampunin dosanya yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak disengaja. Dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk Allah, mau itu kepada manusia-manusia, diampunin dosanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, amin. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Ya, yang gak amin pun enggak. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Tadi doanya yang digobul mah. Jadinya niat, pasang niat. Ya Allah, tahun ini sudah dibuka haji, alhamdulillah. Tahun ini umroh juga dibuka, alhamdulillah. Jamaah sudah berangkat lagi, berangkat. Saya insya Allah tahun ini mau berangkat umroh. Saya tahun ini mau berangkat haji. Niat aja dulu, niat. Jangan lihat kekuatan kita, jangan lihat kekuatan, tapi niat di dalam hati sehingga kita dapat oleh Allah Ta'ala jalannya. Ya, karena yang nyampaikan siapa? Yang nyampaikan nanti Allah. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil, disuruh oleh Allah Ta'ala, ayo seru, ya Ibrahim seru orang supaya haji. Waktu itu belum ada internet, betul? Belum ada Instagram, belum ada YouTube, belum ada mic, belum ada apapun, tapi disuruh panggil, ayo berangkat haji. Logikanya tidak akan dengar orang, betul apa kagak? Kalau kita main logika, makanya jangan suka main logika. Oh, ini logikanya begini, tampar aja kalau main logika. Kalau udah agama tidak boleh main logika. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Panggil aja panggil. Nanti saya yang sampaikan ke hati-hati makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari itu ketika dipanggil, ya semuanya datang, min kulli fajjin amik, dari segala macam penjuru datang. Luar biasa, kalau haji itu dari segala macam penjuru, dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya transparan, sampai banyak semuanya datang, luar biasa. Dari yang wangi sampai yang ada semuanya, luar biasa. Datang, yang kita gak nyangka ini ternyata muslim, ada Cina sipit berangkat juga ternyata di haji, luar biasa. Shallu ala Muhammad. Dari Indonesia aja banyak, ada yang kaya, pejabat, ada yang tukang jengkol berangkat juga. Benar, tukang bakso, tukang bubur aja berangkat haji. Benar enggak? Tukang bubur naik haji, ya enggak? Semua berangkat. Kenapa itu semuanya? Niat.
disampaikan oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kita udah niat apa belum? Itu intinya. Ente udah niat apa belum? Jangan ente lihat diri ente. Kalau lihat diri ente, logika ente gak masuk, gak bakalan lo berangkat haji. Tapi kalau ente ngaji setiap malam minggu, duduk pandangin Habib Hasan, pandangin mukanya, ya, habis dipandangin tanda tanggokan kasih. Setiap ada tanggokan kasih niat, ya Habib saya mau haji, ya Allah saya mau haji, ya Allah saya mau haji. Pasti dilihat sama Allah Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Betul apa betul? Betul gak? Semuanya itu keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan majelis ilmu, keberkahan sholawat kepada Nabi, keberkahan yakin kepada guru, keberkahan apa? Semua keberkahan. Gak bisa kita mandang diri kita sendiri, oh diri kita siapa? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Betul? Allah maha kaya. Kalau Allah bilang berangkat kamu haji, berangkat apa tidak? Berangkat. Makanya saya gak panjang lebar, intinya bahwa kita setiap malam Selasa duduk bersama guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Ini juga luar biasa. Haji untuk kita ini Nur Mustafa. Ya, diampunin dosa. Orang ngaji duduk majelis taklim diampunin dosa apa enggak? Diampunin dosa. Kita duduk bareng majelis di masjid bersama zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa. Girangin kalau semalam malam kelas selain saya bilang, girangin aja hati keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdol daripada haji berkali-kali, ya. Abdullah bin Mubarak ditinggalkan hajinya karena menolong Saudari Syarifah yang luar biasa. Bagaimana kita, ya, walaupun kita belum mampu, dalam ada satu hal yang belum bisa kita mampu, tetapi kita niat, kita hajatkan, kita gabulkan, kita punya niat, ya Allah, kita niatkan, kita pasang, ya Allah, duduk setiap malam Selasa, malam Minggu, malam-malam yang lain, kita duduk bersama-sama dengan niat gabul, niat yakin, kuat. Insya Allah, saya yakin sebelum meninggal sudah bisa berangkat haji. Karena itulah yang dirasakan oleh para ulama. Oh susu jangan jauh-jauh, itu yang diperasakan oleh saya. Ya, kalau menurut logika susah berangkat haji. Tapi karena kita yakin keberkahan majelis ilmu, keberkahan Nurul Mustafa, keberkahan Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, saya dengan Habib Basim haji. Betul, Bib? Ya, Pak Haji kita 2014 sama Ustaz Muhyiddin haji. Itu kenapa? Iya, itu Haji Akbar ya. Sekarang juga Haji Akbar juga nih. Jadi udah berapa ribas tahun. Nah itu semua keberkahan apa? Keberkahan guru kita Habib Hasan bin Ja'far. Kita pandangin aja, yakin, jangan lelah istiqomah. Insya Allah berangkat haji. Habib Abu Bakar, nah itu keberkahan doa, amin, amin, ya Allah, amin, mudah-mudahan, amin, berangkat juga haji. Itulah keberkahan Nurul Mustafa. Ya mudah-mudahan saya yakin semua anak majelis Nurul Mustafa sih berangkat haji. Itu paling kagak berangkat umroh. Dan bisa berangkatkan haji orang tua, bisa berangkatkan umrah orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Shallallahu ala sayyidina bil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.